Kembali lagi dengan Ketanam ID. Jadi kali ini adalah instalasi lavender ya. Jadi ini instalasi lavender, jadi pakai grow light. Di sini terlihat ada juga higrometer dan termometer. Nah, di lavender ini kita bisa tahu nah ini 20 hari ya, usia 20 hari. Lavender ini English lavender. Dan ya seperti ini pakai grow light ya. Nah, sementara ini yang kita percobaan pakai kipas angin. Jadi sebelah kiri nanti bisa terlihat ada kipas angin. Nah, ini berbagai macam lavender. Ada juga nih salah satunya French lavender yang saya tanam. Ada angustifolia lavender atau lavender English, dan ini ada semaian rosemary saya baru disemai pada hari ini. Terus, nah di sini ada kipas ya, untuk sebetulnya untuk agar tidak lembab saja. Beralih ke lavender yang sudah ditanam sejak 20 Desember 2020 ya, jadi 3 bulan yang lalu, hanya seperti ini. Dan ini adalah stekan-stekan lavender dengan stek air. Saya mencoba stek air, biasanya sih gagal ya, tapi ya saya masih coba karena dulu ada yang berhasil. Nah, ini masih dalam percobaan, dan ini yang metode sungkup. Jadi ada yang sharing di Instagram itu katanya kalau stek lavender itu harus disungkup. Nah, seperti ini, media yang digunakan adalah media tanam premium dari Ketanam ID ya. Nah, kita beralih ke lavender-lavender yang masih kecil ini, jenis-jenisnya saya lupa Italian ya kalau nggak salah yang ini tuh. Nah, ini lavender yang agak merunduk gini, pakai grow light ya, jadi kelamaan. Jadi merunduk seperti ini. Nah, ini adalah yang terkena hujan terlalu banyak. Jadi lavender itu tidak terlalu suka air ya. Nah, jadi usahakan dia media tanamnya kering. Nah, di sini adalah lavender yang mati. Nah, dia kalau misalkan kena hujan terlalu banyak kayak gini nih. Jadi kurang bagus ya. Nah, kalau yang ini sudah mulai banyak cabangnya. Kita bisa lihat. Nah, ini French lavender tuh. Oh, yang bagus seperti ini ya. Dia langsung ke atas gitu, vigor. Jadi batangnya kuat. Nah, ini lavender English juga. Dan ini ditanam 20 Desember ya, 2020. Yang ini Hidecote Blue. Nah, ini salah satu lavender yang tumbuhnya lama sekali. Ini usia 3 bulan. 3 bulan ya. Sampai mau 4 bulan justru. Desember, Januari, Februari, Maret. Lumayan ya, lama ya. Nah, ini adalah yang sudah lumayan besar. Tapi ada yang mati satu. Gak apa-apa. Ini Hidecote Blue yang sudah lumayan besar. Tuh dia. Batangnya kalau misalkan kurang sinar matahari ya, karena dulu tanamnya di grow light ya, jadi seperti ini. Nah, sampai sini dulu ya lavendernya. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, langsung saja DM Instagram di @ketanamid ya. Sampai jumpa.